Halo teman-teman, hari ini aku mau buat cemilan buat yang lagi santuy di rumah. Hari ini aku mau bikin batagor tahu pakai sosis dan strawberry milkshake. Selamat menonton. Untuk bumbu-bumbunya, kalian bisa dapatkan di Indomaret atau warung terdekat. Pokoknya resep ini gampang banget. Untuk tepungnya, tepung kanji ya teman-teman. Kalau nggak ada tepung kanji, tepung sagu juga bisa. Kalau semua bahan udah jadi satu, jangan lupa diaduk hingga rata dan jangan lupa juga dites rasa. Pastikan apinya jangan sampai terlalu panas ya, sehingga minyak gorengnya nggak kepanasan kalau digoreng. Untuk ukuran batagornya bisa lebih kecil atau lebih besar ya teman-teman. Jangan lupa kalau menggoreng dibalik biar matangnya merata. Ini warnanya sudah kecoklatan ya teman-teman, jadi bisa diangkat dan disajikan. Setelah batagornya selesai digoreng, kita lanjut buat strawberry milkshake ya teman-teman. Jadi, selai stroberinya dihias di dalam gelasnya ya teman-teman, supaya lebih menarik lagi.
Nah, udah kelihatan kan teman-teman di gelasnya kalau misalnya stroberinya itu banyak dan segar banget. Karena ini video pertama, jadi aku gak punya nih piring cantik. Jadi yang aku punya hanya piring berwarna pink dan gelas adanya. Jadi